Nyai. Kedatangan kamu istimewa. Jangan-jangan mereka suruhan Alung Dharma untuk menangkap saya, Nyai. Tidak ada yang bisa menyentuh kamu selama berada dalam padepokanku, Nila. Dan kamu tidak usah takut pada Angin Dharma. Ilmunya jauh di bawahku. Sebaiknya kita sambut kedatangan tamu ini dengan meriah. Saya ikut, Nyai. Tidak usah. Kamu di sini saja. Ya, ayo. Daerahku. Maafkan kami, Nyai Durgandini, tidak memberitahukan kedatangan kami terlebih dahulu kepada Nyai. Kalian tahu namaku? Siapa yang tidak kenal Nyai, pendekar tangguh dari utara ini? Aku tidak pernah kenal kalian. Tentu. Gunung lebih kelihatan daripada bukit-bukit. Jangan basa-basi, Kisanak. Aku tahu kalian pendekar Linuwe. Ilmu pengentengan tubuh yang sempurna yang kalian pamerkan tadi bukanlah hanya sekedar gunungan bukit, tapi gunung-gunung berapi yang sangat ganas. Kami ada keperluan sedikit dengan Nyai. Kalau hanya ingin menjajal ilmuku, cukup sampai di sini. Tapi kalau masih ada pembicaraan lain, aku bisa membuatkan wedang bagi kalian. Kami ingin mencoba wedang bikinan Nyai. Kenalkan, saya Ki Legawa. Siapa yang tidak kenal dengan pendekar Anom Subali? Jurus monyetmu sama harumnya dengan buah-buahan yang ada di hutan ini. Nyai terlalu melebih-lebihkan. Silahkan masuk. Tawaran itu cukup menarik. Tapi yang harus kita waspadai, kebanyakan wong agung dimanapun sering berlaku licik. Tunggu, aku belum selesai bicara. Mereka itu terlalu pandai bermain kata dan berbohong. Kaum pendekar seperti kita boleh jago dalam adu otot, tapi tidak ada apa-apanya dalam urusan adu kata dan otak. Begini saja, Nyai. Kita ikuti dulu kemauan wong agung itu. Kalau kemudian ternyata si Giriwara itu bohong,
Kita bunuh saja. Begitu saja kok repot. Betul. Tapi siapa tahu kali ini dia tidak bohong. Kita bisa jadi petinggi pemerintah di Kalinggapura. Jadi rakrian menteri misalnya. Apa tidak ajaib manusia-manusia bergajulan seperti kita ini yang suka memaki dengan kata-kata kasar tiba-tiba harus bicara dengan penuh basa-basi. Ampun Doro, ampun Gusti. Belum tentu kehidupan yang penuh kepalsuan itu cocok untuk kita semua. Pikir dulu masak-masak. Kita bisa minta imbalan lain. Harta. Kiriwara itu banyak uangnya. Bertahun-tahun, dia memeras dan mencuri uang negara. Kenapa jadi bingung? Begitu saja kok repot. Setuju kalau janji si Giriwara itu benar. Saya setuju. Kita memang tidak boleh bingung. Yang tergiur oleh jabatan, pangkat, ambil. Tapi kalau saya lebih memilih emas dan permata. Makasih, Ki. Ya. Tunggu. Ki, minta minumnya, Ki. Ya, ya, ya. Kelihatannya kalian dari tempat jauh. Betul, Ki. Kami dari pegunungan Kendeng Utara. Oh, jauh sekali. Mau kemana kalian? Ada beberapa tempat yang akan kami kunjungi, Ki. Saya mau cari biung saya. Hah? Biung kamu kemana? Biung saya dibawa lari orang. Bukan, Ki. Biungnya sedang diobati orang. Sekarang kami mau mencari orang yang mengobati itu. Nah, kalau Nini kecapean, sini. Kalau Nini mau istirahat, istirahat saja di rumah kakek. Mungkin adik Nini lapar. Terima kasih, Ki. Sebetulnya kami mau ke Kalinggapura. Kemungkinan biungnya di sana. Sambil mau menemui kakak saya yang bekerja di sana. Kalinggapura masih jauh, Nini. Kalaupun Nini mau terus jalan, Nini harus nginap di Dusun Karangnangka. Hutan di sana wirit, banyak macannya. Kami sedang terburu-buru, Ki. Terima kasih, Ki. Iya.
Permisi. Hati-hati ya. Iya, Ki. Numpang tanya, Pak, arah Gunung Kencana kemana? Oh, jalan saja terus. Terima kasih, Pak. Minta minum, Ki? Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Kalau boleh tahu, apa nama desa ini, Ki? Pringpitu. Sanak mau ke mana? Saya mau ke Gunung Kencana. Oh, masih jauh itu. Sana harus kembali ke pertigaan. Belok kiri ke barat sana. Loh, bukannya ke sebelah sana, Ki? Bukan. Masih ada setengah yojana. Masih ada 5 desa harus dilewati. Oh. Ya, ya, ya. Terima kasih ya, Ki. Ya. Ada apa lu? Rapi sekali. Iya. Semuanya tampak rapi dan bersih. Suasananya mengingatkan waktu Biung dan Bopo masih ada di sini. Kakang tidak merasakannya? Hah? Hah apa? Siapa itu? Galuh, jangan sembarangan kamu. Galuh, tanyain baik-baik. Aku yang mestinya bertanya. Ada perlu apa kalian kemari? Jangan geluh! Ah!
Nyai Dewi. Suliwa, kalian benar-benar luar biasa. Dio, siapa dia? Oh, dia sahabat Biung. Dia seorang pendekar pengelana. Kami bertemu di sebuah pulau terpencil. Namanya Haji Santa. Haji Santa? Kenapa, Liwa? Sepertinya kamu pernah mengenal nama itu. Haji Santa. Kek, kenapa kakek masih menyimpan dendam kepada ayah? Apa? Kamu tahu kan? Kalau ayahmu itu yang menyebabkan kematian ibumu, ayahmu... Kaliana Tantri sering mengatakan kepada saya bahwa dia sangat merindukan ayahnya. Itu kenapa dia bersikeras ikut perahu saat saya menyeberang ke Tanah Jawa. Ya, semua itu memang kesalahan saya. Terlampau mengikuti perasaan. Saya tidak tahan lagi hidup di Pulau Momongan karena selalu bertentangan dengan mertua saya, Demang Kalapati. Barangkali tujuan Demang Kalapati terus-menerus menekan saya supaya saya mau menggantikannya sebagai demang di Pulau Momongan. Tapi saya tidak bisa melawan kata hati saya yang selalu menolak kekejaman Pulau Momongan kepada orang buangan dari Kadipaten Sugalo. Paman, sekarang Kaliana Tantri berada di Gunung Kencana, di padepokan miliki Paron Wajah. Paron Wajah? Kalau paman secepatnya ke sana, mungkin dia belum pergi. Pendekar tua itu sama kejamnya dengan Kalapati. Dulu ayah saya pernah berseteru dengan dia. Dalam pertarungan itu ayahku terluka dan akhirnya meninggal. Saya tidak mau Tantri tertular perangai buruk pendekar kejam itu. Sebaiknya tidak usah membuat persoalan dengan Paron Wajah, Kakang Haji Santa. Bicarakan saja baik-baik untuk mengambil putri tuan. Ya. Betul, Nyai. Terima kasih, Nyai. Sedang apa kamu? Ada tamu besar mengunjungimu. Oh. Itu suara sahabatku, si Kang Sadewa. Teruskan kalian makan.
Wele. Ada berita apa? Sampai-sampai pendekar Linuwi mau mengunjungi gubuku. Ah, dari dulu kamu selalu berlebihan dalam berbasa-basi, Paron Wajah. Kamu sudah dengar, pendekar lengan delapan Sudamani tewas. Selentingan saya dengar berita itu. Kabarnya yang membunuh adalah Putri Ranggasuli yang pernah oleh Sudamani. Setelah membantai 12 murid perguruan Halimun Peta di Gua Hutan Seribu Bunga. Kamu tidak mempersilahkan orang-orang jompo ini masuk ke dalam rumahmu, Paron. Bagaimana tata kramamu sebagai tuan rumah? Tidak. Sebelum kamu perkenalkan, Dewi cantik ini. Dia adalah Dewi Durgandini, pendekar wanita paling sakti yang ada di tanah Jawa ini. Tapi sayangnya, dia jarang membuka diri dan kurang bergaul. Ratu dari Rawa Bangkai. Maaf, Nyai. Tapi kesaktian Nyai sudah menyebar ke seluruh pelosok bumi. Tapi baru sekarang saya yang ini melihat wajah Nyai. Heh, aku kurang suka bergaul dengan para pendekar. Itu kenapa aku lebih suka mengurung diri di biliku. Bukan karena Nyai takut dikejar-kejar oleh Masura dan Sintawati. Karena Nyai telah berhasil memelet Pangeran Suryapati, sehingga Nyai berhasil mempelajari ilmu dasendriya dari guru utamanya. Tutup mulutmu, Paron Wajah! Apa bisa? Biarkan saja mereka. Paron Wajah, hentikan. Mulut lelaki ini lebih busuk dari bau alas kakinya. Tapi tidak bau bangke seperti kamu, Dewi. Sudah, hentikan, jangan diteruskan. Kita akan membentuk persekutuan kerjasama yang baik, Kipar, dan juga Nyai. Sebaiknya hentikan pertikaian ini. Sekedar sambutan hangat. Sebelum kalian kusuguhi wedang jahe yang lebih hangat lagi. Silahkan, Nyai. Mau di serambi atau di ruang tamu? Begini, kemungkinan
yang akan kita hadapi di samping Prabhakara adalah Prabu Angling Dharma. Walah. Tuh. Apa andalan Prabu Malwapati itu? Ilmu Dasendriya? Heh, gampil. Aku sudah menguasai ajian itu sebelum ubahanku tubuh. Kalau Angling Dharma terlibat, saya yakin banyak pendekar Linowi yang akan membantunya. Paling tidak gurunya pasti akan muncul. Kita tidak bisa meremehkan Mahasura tanpa mengecilkan kehebatanmu, Nyai. Tidak lama lagi muridku Nilasaroya akan kembali sehat. Dan dia pun sangat menguasai hampir seluruh ilmu Mahasura. Karena dia berhasil mencuri kitab pusaka Padepokan Sugalo. Jangan takut, Baron. Siapa takut? Badai pulau kura-kura, Gangadhara. Si seruling tua. Gangadhara, Gendrayana, hentikan ulahmu, hentikan ulahmu. Guru, guru. Ditya, kamu di sini? Iya, Guru. Maaf, Guru. Semua tugas sudah saya laksanakan. Oh, itu muridmu, Gangga? Murid utamaku. Paron Wajah, kamu tidak mempersilahkan sahabatmu masuk? Masuk, Gangga. Bau amismu sudah tercium sampai ke dalam. Hei, Paron. Baumu saja lebih busuk dari bau bangkai ikan. Ayo. Maaf, Kisanak. Apa benar arah ini menuju Gunung Kencana? Tuan sudah masuk daerah Gunung Kencana. Mau cari siapa? Saya mencari padepokan Gunung Kencana. Apa Aki tahu? Oh, terus saja di balik bukit itu. Oh, terima kasih, Ki. Iya. Iya. Bagaimana kalau kita ketemu di Pakuan Kodorukam? Di mana itu? Di kaki Gunung Lawu. Atau lebih baik kamu ikut bersama kami, Kendrayana. Itu lebih bagus. Sampean menyusul bersama Kiparon Gangadhara. Iya.
Aku masih kangen pada muridku. Baik, sampai ketemu, Ki Paron. Hiap! Mau cari siapa anak muda? Saya Putra Kalawadana, Paman Paron. Paman Pangling. Bopo, saya sudah dikecewakan oleh Paman Kalawadana yang mau... Jangan sebut namanya. Kalau aku sempat bertemu dengan dia, akan kuremukan. Dia telah ingkar janji. Aku masih ingat nama anak yang akan dijodohkan dengan kamu. Pria Mitra. Dia pun akan aku bunuh kalau sempat bertemu. Ya. Dari tadi saya juga seperti pernah melihat kamu. Siapa ya? Mungkin Patbasari Pangling sama kamu. Ya, ya. Dia... siapa dia? Dia... Oh! Kami sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Paman Sudamani akan tega melakukan perbuatan keji seperti itu. Kalawadana, nasibmu begitu buruk. Sudamani itu memang manusia busuk. Dia lebih jahat dari para dedemit. Bagaimanapun saya ikut bersalah kepada Kakang Kalawadana. Saya memang tidak pernah memberitahu Kakang Kalawadana bahwa padepokan saya pindah kemari. Kalian pasti mencari Kejatinem. Benar, Paman. Terus terang, waktu itu Bopo sangat kecewa. Apakah kamu masih mencintai pria Mitra Patmasari? Sebaiknya untuk sementara kamu tinggal di sini, pria Mitra. Sampai aku pulang dari pertemuan di Pakuwon Godorukam. Terima kasih, Paman.
Paman Patih Suradira dan Bre Kembang Jenar sangat berterima kasih kepada guru yang telah mengirim saya. Suradira itu saudara seperguruanku yang paling jujur, hatinya lurus. Kapan-kapan aku ingin mengunjunginya di Kembang Jenar. Temanmu itu siapa, Aditya? Galuh Parwati, guru. Kemana dia? Mencari Bopo dan Biungnya di Sugalu. Dia putri Empu Mahasyura. Mahasyura. Guru, Kakang. Duduklah. Saya mendengar pembicaraan guru dan para paman guru bahwa kemungkinan akan berhadapan dengan Empu Mahasyura dan Prabu Angling Dharma. Itu yang sedang mengganggu pikiran saya. Dan terus terang, saya sendiri belum kenal siapa Giriwara dan apa alasannya memerangi Adipati Prabakara dari Karangtal. Sementara yang mau diserbu negeri Kalinggapura. Saya tidak bermaksud mempengaruhi guru, tapi yang saya dengar dari Galuh Parwati bahwa Prabu Angling Dharma seorang prabu yang adil dan bijaksana. Maksudmu? Seorang raja yang bijak tidak mungkin akan membela siapapun yang bejat dan salah. Guru sendiri pernah mengatakan kalau orang baik selalu berkumpul dengan orang baik. Begitu juga sebaliknya, guru. Iya, tapi saya tidak mau dikucilkan teman-teman saya, Aditya. Apalagi saya sudah menyanggupi untuk ikut bergabung dengan mereka. Terima kasih atas segalanya, Nyai. Hati-hati. Tidak usah membuat persoalan dengan Parun Wajah. Iya. Dinda Prabu, temui saya di hutan dekat Sungai Tempuran. Permisi, Nyai. Iya. Jaga ibumu ya, Galuh. Baik, Paman. Terima kasih, Sulio. Sama-sama. Selamat jalan, Paman.
guru. Lelaki yang Dinda Prabu lihat tadi adalah kekasih Nyai Dewi. Tidak usah diganggu. Saya Legolilo, Dinda Prabu. Selama ini saya telah menyakiti hatinya. Guru yakin bahwa lelaki itu kekasih Nyai Dewi? Maaf, apa itu bukan sekedar ungkapan rasa bersalah guru sendiri? Saya mengamati keakraban mereka dari jauh. Mestinya guru harus menghadapi apapun kenyataannya dengan secara jantan. Saya melihat sendiri Galuh dan Suliwa juga sudah pulang. Terus terang, saya tidak mampu. Dosa saya kepada Nyai Dewi terlalu menyakitkan. Saya malu menghadapi Cibiran, anak dan istri saya. Apakah guru tidak kangen dengan mereka? Orang tua mana yang tidak kangen dengan anaknya? Dan lelaki mana yang tidak kangen dengan istrinya? Lalu kenapa guru tidak mau menemui mereka? Satu hal yang sangat ditakuti seorang manusia adalah terkena malu. Saya takut dipermalukan oleh anak istri saya. Sementara, biar saya tidak ketemu dulu. Tolong lindungi mereka, Dinda Prabu. Terang, Galuh curiga pendekar bertopeng itu Bopo Masyura, Biung. Pendekar bertopeng itu juga pernah menolong Biung dan Aji Santa dari serangan Durgandini yang sangat sakti. Tapi dia segera pergi sebelum sempat Biung ajak bicara. Gerakan dari Ajianda Sendria masih bisa Galuh kenali. Jika memang benar dia itu Bopo, kenapa dia tidak membuka diri? Kenapa dia memakai topeng? Bopo sudah benar-benar tidak mau mengenali kita lagi? Biung yakin Bopo tidak sampai sejahat itu. Seandainya dia memang Bopo, apa Biung masih mau memaafkan kesalahannya? Seorang suami tidak mungkin salah. Mungkin dia hanya keliru dan hilaf. Maka tidak ada jeleknya bila kita memaafkan. Nanti kalau kamu sudah berumah tangga, kamu pasti akan tahu, ya? Iya. Kamu haus? Iya, Bi. Pak, minta minumnya, Pak. Ini minum. Thank you.
Tahu siapa dia? Tahu, Kakang Danurweda. Lancang kamu. Bertemu dengan Kakang Danurweda. Hah? Caranya? Pikirkan sendiri, Wirat. Kenapa saudaranya sendiri ini? Kamu pintar, Wirat. Bibi. Ingat dia. Tuan Pendekar, dari mana Tuan tahu kalau kami di Padepokan Segalu? Dewata membisikkan berita ke telingaku. Mana kekasihmu? Sedang di dapur. Tunggu. Tidak usah. Aku ingin mengejutkan dia. Kisanak, saya mau mengucapkan terima kasih waktu itu, tapi
Kisanak langsung pergi. Saya juga. Kisanak telah menolong saya dan Kakang Suliwa dari keroyokan pendekar jahat. Gusti Prabu. Rupanya Dinda Prabu yang menolong kami waktu itu. Kenapa Dinda langsung menghindar? Saya tidak enak, Siliwa. Saya tidak enak melihat Nyai sedang bersama dia teman perjalanan saya, Gusti Prabu. Sungguh, saya tidak pernah punya perasaan apa-apa kepadanya. Dia yang telah menolong saya waktu perahu saya dihantam badai dan terdampar di sebuah pulau yang telah lama dia diami. Namanya Ajisanta. Mengapa Gusti juga tidak mau menemui saya dan Kakang Suliwa? Padahal Gusti sendiri yang menolong kami menghadapi pendekar-pendekar tua itu. Nanti orang-orang yang mau menangkapmu tahu siapa saya. Dan itu sangat berbahaya untuk Kerajaan Malwapati. Suliwa, ayo lu siapkan wedang untuk Gusti Prabu. Suliwa, baik, Bu. Cari jamur barat di hutan. Ayo cepat. Galuh. Mau kemana? Cari jamur. Cari jamur barat itu di hutan, bukan di dapur. Ayo, Suliwa. Gusti Prabu suka sayur jamur. Ayo cepat. Maafkan Gusti Prabu. Tidak usah terlalu berlebihan, Nyai Dewi. Oh iya, Kakang Mahsyura belum ada beritanya? Entah kemana perginya. Saya dan Ajisanta mendapatkan padepokan ini porak-poranda. Oh ya Gusti, silakan masuk ke dalam. Saya ingin menunjukkan sesuatu pada Gusti. Apa itu? Saya menemukan surat Kakang Mahsyura. Gusti, ini mereka. Oh, jadi kalian... Sudah, Wirat? Dan kamu Lokahita? Benar Kakang, Pangeran. Kenapa mereka? Gadis ini yang meladeni saya waktu saya menyepi di padepokan Halimun Peta. Ampun Pangeran, hamba curiga. Dia pengacau. Dia berteriak-teriak memanggil pangeran dengan sebutan kakang. Waktu hamba usir, dia malah melawan. Bebaskan mereka. Tempatkan mereka di wisma tamu. Dan perlakukan mereka seperti tamu negara. Maaf, Lokahita.
Sudah, Wirat. Silakan. Ternyata hanya kesalahan dari prajurit kami. Kalau boleh saya tahu, sebetulnya ada keperluan apa kalian kemari? Saya mau mencari biung saya, Pangeran. Iya, sejak Guru Nilasaroya dibawa pergi orang dan Pangeran meninggalkan Halimun Peta, Padepokan diserang lagi oleh dua orang sakti, Kidar Pasyurah dan semua murid berhasil dikalahkan. Hingga terpaksa saya mengajak Sudawirat lari. Sampai sekarang kami benar-benar terlunta-lunta. Kami mencari guru kemana-mana hingga akhirnya sampai kemari. Ya sudah, kalau begitu sekarang kalian boleh istirahat. Kang Masyura tampaknya putus asa dan merasa bersalah. Telah tergoda dengan Nilasaroya, yang akhirnya tega mengkhianatinya. Bahkan memecah belah padepokan dan mencuri kitab pusaka perguruan. Apakah Nyai Dewi bisa memaafkan semua perbuatan Kakang Masyura? Saya sudah memaafkannya. Bahkan ketika Kakang Masyura tengah menyakiti hati saya sehebat-hebatnya. Apalagi dengan kedatangan Gusti Prabu. Hati saya bertambah yakin untuk membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Mungkin Tuhan bisa menyetujui rencana kami. Kami akan membuat kekacauan di Kalinggapura. Untuk memancing Adipati Prabakara muncul. Nah, kalau keadaan sudah kacau, tuan-tuan harus bergerak dengan pasukan lengkap mengepung Kalinggapura. Ya. Kalau kita mampu bergerak cepat, mereka pasti kalang kabut. Dan dalam keadaan seperti itu, negeri yang paling kuat sekalipun akan mudah dihancurkan. Bagaimana Gumiwang? Kemungkinan pasukan yang kami bentuk belum begitu siap, Tuan. Apalagi sampai saat ini baru ada 200 orang pemuda yang mendaftar. Loh, kalian maaf. Jadi mau kalian ini bagaimana? Mau nyata bersih? Kemudian kalian akan menikmati kekuasaan yang telah kalian lepas. Begitu. Enak sekali. Kalian jangan membodohi kami. Bukan begitu, Nyai. Kami meminta bantuan kepada para pendekar yang tangguh ini. Karena kami menyadari bahwa kekuatan kami tidak seberapa. Berapa pemuda yang bisa kami jadikan prajurit di Pakuwon sekecil ini? Kalau hanya kami yang bertindak, maka gerakan kami tidak lebih hanya seperti kawanan rampok.
Itu benar-benar sangat merendahkan martabat kami. Betul. Betul, Nyai? Nah, saya juga sangat keberatan, Tuan Mahamenteri. Bagaimanapun juga, harus ada pasukan. Kalau Tuan memang belum siap, kami semua siap menunggunya sampai benar-benar siap. Kami tidak mau dijadikan tumbal. Ya, Nyai? Bagaimana? Iya, iya, tentu, Ki, tentu. Kalau begitu, penyerangan ditangguhkan sampai pasukanku siap. Dalam 3 bulan, kami akan mempersiapkan paling tidak 500 prajurit. Bukan begitu, Gumiwang? Ya, saya harapkan bisa. Bisa. Jelasnya begini. Sebenarnya ada pasukan Kalinggapura yang masih tetap setia kepada Gusti Giriwara. Saya bisa menghubungi kapan saja. Anak buah saya di sana akan menghitung berapa tepatnya tentara yang masih setia kepada Pangeran Giriwara. Hah, itu bagus. Ini bekal untuk tuan-tuan selama mempersiapkan diri. Atau mungkin tuan-tuan akan menjajaki lebih dahulu keadaan di Kalinggapura. Di Kuta Raja, banyak hiburan yang dapat tuan-tuan nikmati. Bagus. Kamu sudah benar-benar pulih, Saroya. Terima kasih, Nyai. Saat yang baik untuk membalas kekalahanmu tampaknya sudah hampir tiba. Maksud guru? Kami akan menyerang Kalinggapura. Apa hubungannya dengan musuh saya, Angling Dharma? Kalau Kalinggapura diserang, maka Angling Dharma bisa dipastikan akan membela negeri itu. Karena dua negeri itu katanya bersahabat. Kalau Raja Malwapati itu muncul, siapa tahu Mahasyura dan istrinya juga ikut nimbrung. Sebenarnya saya pernah membantu Pangeran Danurweda. Hah? Merebut kekuasaan dari tangan ayahnya yang tergoda dan main gila dengan istri pangeran itu sendiri. Hah? Raja itu
merebut istri anaknya sendiri. Sebenarnya Nyai ingin menyerang negeri Kalinggapura, kenapa? Untuk menghancurkan raja itu. Yang katanya dipengaruhi oleh adipatinya bekas Senopati. Yang bernama Prabhakara. Yang menyingkirkan orang-orang lama yang sebelumnya sangat berkuasa. Nanti dulu, Nyai. Orang yang menyuruh Nyai itu bernama Giriwara. Hah? Kok tahu? Lelaki itu sebenarnya ingin mengangkangi kekuasaan negeri Kalinggapura. Dia menyuruh adik perempuannya untuk menggoda mertuanya sendiri supaya sang prabu memberikan kekuasaan yang berlebihan kepadanya. Ceritanya kok makin bikin mumet saja. Pokoknya si Giriwara itu mau memberikan imbalan yang cukup untuk kerjaanku. Sementara aku bisa membalaskan sakit hatimu kepada Prabu Angling Dharma. Dan syukur-syukur aku masih bisa bertemu dengan Empu Mahasyura dan istrinya Cintawati, bekas musuh bebuyutanku itu. Saya kira sebaiknya guru segera menemui Nyai Dewi dan Galuh. Ternyata mereka sama sekali tidak menaruh dendam kepada guru. Saya malu, Dinda Prabu. Saya bisa mengerti perasaan yang ada di hati guru. Tapi bagaimanapun, mereka membutuhkan guru sebagai seorang pelindung. Kelihatannya hubungan Suliwa dengan Galuh juga semakin matang. Bagaimanapun sebagai seorang gadis, dia memerlukan bapak untuk bertukar pikiran. Mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Saya berjanji pasti akan menemui mereka. Tapi pada saat yang paling tepat. Jadi kemana kalau saya ingin menemui guru sewaktu-waktu? Saya tidak akan jauh dari Padepokan, Dinda Prabu. Lalu, apa rencana Kakang? Saya baru punya keinginan, Luh. Saya ingin kembali menjadi seorang tabib. Kakang akan ke hutan seribu bunga? Tidak harus. Tapi terus terang saya bimbang. Kenapa? Apakah kamu akan betah tinggal di tempat yang begitu sepi? Kemudian aku punya rencana untuk merantau ke kota raja yang ramai, supaya bisa lebih banyak menolong orang. Itu rencana bagus. Saya bisa minta tolong Kanda Prabu Angling Dharma. Siapa tahu Kakang bisa diangkat sebagai tabib di Kedaton Malwapati. Jangan bebani Gusti Prabu, Luh. Saya ingin pindah ke Kalinggapura.
ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang kita kenal. Sehingga kita diperlakukan sebagai rakyat biasa. Aku selalu kagum padamu, Kakang. Mungkin saya akan ke sana sendirian dulu untuk penjajakan. Kalau sudah punya tempat berteduh, saya akan menjemput kamu. Yang penting, Kakang harus tetap setia. Karena suatu waktu, saya bisa saja muncul di sana. Jangan khawatir, Galo. Aku tetap setia. Tuan, itu regolnya sudah kelihatan, Tuan. Terima kasih, Kisanak. Benar ini padepokan Gunung Kencana? Betul, Tuan. Silakan. Terima kasih.